Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocak. Itu tuh itu apa tuh? Memang tidak, ah sudahlah. Sekarang gini, kalian panggil teman-teman kalian. Kalian harus toran hafalan dua kali. Dua kali Ustaz? Iya, dua kali. Ya. Kalau gitu pamit dulu ya Ustaz. Iya. Iya Ustaz. Saya tunggu ya. Oke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali. Faruk, Faruk. Wawajadaka dolang fahada Wawajadaka ilang fa'agna. Tajwidnya yang betul. Fa'amal yatima falatakhar. Ma'roj, ma'roj yang jelas. Yang betul, ma'roj. Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Udah Pak Ustaz? Sudah. Antum masih banyak kekurangan ya. Belajar lagi. Iya, Pak Ustaz. Berdiri. Iya. Mau sembah ya. Ana duduk. Iya, Pak Ustaz, maaf. Hei, bolak-balik. Iya, iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak. Masih banyak banget, Bang Ustaz. Udah Ustadz lelah, masih ada 3 rombongan lagi udah Ustadz yang akan menyusul. Anda perlu jawab, Anda capek apa tidak? Anda takban atau tidak? Sudah jelas Anda capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kalian siapa yang suruh? Setoran hafalannya di sini tuh siapa yang suruh? Nggak tahu Ustadz. Nggak tahu Ustadz. Disuruh di sini. Saya kan suruhnya di ruangan saya, bukan di ruangan sini. Gimana? Sudah, tunggu di sini dulu ya. Iya, baik Ustaz. Ustaz, ada Ustaz Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya jadi bingung ya. Sudah sekian lama saya mengajar di pesantren ini. Kalau santri-santri itu setoran hafalan pasti ke ruangan saya. Kok bisa ya mereka setoran hafalan di sini? Apa kalian ada yang tahu kenapa? Alafu Ustaz Zainal. Kok antum tanyanya ke ana? Itu bukankah tanggung jawab antum? Iya kan? Iya. Itu memang tanggung jawab saya. Ustaz Zainal, antum kemana saja? Sampai-sampai para santri setoran hafalannya ke ana. Kasihan para santri Ustaz. Kalau kita diberikan amanah, jangan sekali-sekali kita hianati. Ya, tapi ini pasti ada yang merubah. Ada yang merubah jadwal setoran hafalannya. Itu semuanya biasa di ruangan saya. Ya sudah. Ustadz Faruk ya, saya minta maaf sudah merepotkan. Kita ambil hikmahnya saja. Dengan banyaknya santri yang setoran hafalan sama Ustadz Faruk, akhirnya hafalan Ustadz Faruk jadi tambah banyak. Sekali lagi saya minta maaf dan boleh dilanjut. Saya permisi. Assalamualaikum. Ustadz Zainal. Alafu. Ana tidak mau merebut amanah antum. Jadi silakan antum teruskan fadha. Ana mau permisi karena ana rasa tugas ana membantu antum sudah selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kocak. Itu tuh itu apa tuh? Bye. Lu kemana aja beli makanannya di Hong Kong? Di dalam mana Mak Bilal? Di dalam? Tak.
Oh iya itu. Wih bagus ya pelangnya, pelangnya lagi. Wah jagoannya hampir digulung tuh. Digulung sama apa ya? Digulung. Ya gua gulung. Kampleng, kampleng. Lu kudunya kan gua suruh jagain anak kucing. Ngapa nih sampai lepas kampleng? Lu mau gua gulung. Alright, alright. Gue dapet nih alamat ya. Nah, lu kudu bantuin gue anterin ke alamat ini. Ini di sini nih cincin gue berada. Kudu. Karena Ida ini lagi nonton sama Bang Apri. Sekarang, sekarang, kampleng. Woi, lu kenapa sih anak kecil lu galakin terus? Ini, mak, ini ngomel-ngomel mulu dari tadi, mak. Tadi juga gue yang musuhnya nanya sama lo. Tadi kan gue suruh beli soto. Mana soto, eh? Mana? Nih. Oh iya. Ya ampun, bener-bener lu berani lo dalam rumah pakai sepatu. Hah, buka. Buka. Buat. Ngapain yang ngelosor nih? Deh, nih sekarang lu sediain semua di dapur. Tadi mau lu goreng tempe sekalian. Ya suruh, bawa-bawa. Betul. Sia nih dia lapar anak kecil. Bang bang lapar nih. Beta lapar juga. Lapar juga. Kasihan anak kecil lapar. Kita mak. Iya. Kita. Tuh oh di sana. Mak. Buru biar apa yang nyiapin. Ya. Sudah cukup. Udah bang Ustaz. Sudah Ustaz. Ana harus bangun lebih pagi daripada Ustaz Zainal. Jadi antum berdua jangan sampai terlambat ya. Iya bang Ustaz. Iya udah Ustaz. Sebentar lagi Umi akan tahu kalau Ana lebih baik daripada Ustaz Zainal. Bahwa Ana jauh lebih berilmu daripada Ustaz Zainal. Bismillah. Asman. Mau ke mana kok? Ana mau ke atas, mau tidur. Oh, jangan. Kenapa? Bangunnya ambo jadi dendeng. Bondang dendeng, bondang dendeng, bondang dendeng. Udah, ente di atas, ana di bawah. Anak kucing dari gua. Waduh. Buat ini. Woi, mau ngapain? Woi, mau bangunin mak. Waduh, jangan ngapain kesianan. Woi ngantuk, kami mau tidur. Lu kan bisa tidur di mana aja. Ini kan kamar aku. Woi. Cuma sehari doang, lu kan bisa tidur di luar. Nih, nih bantal ini. Nih, sian anak kecil. Anak kecil palsu tuh mak. Ya kan, kalau dikasih tahu ngelawan mulu sama mak lu, bener nggak? Tak gue jawarin. Nih, sianan, udah tidur ah. Kampleng, Katro bangun. Kampleng, Katro bangun.
Ada apa? Sama berkeling. Apa itu berkali? Enak-enak kan lu ya berdua tidur ya. Gak bisa tidur. Kakak bos, mendingan tidur dalam. Ya bang, banyak nyamuk sini bang. Kagak mau kamar.